2012. Tapi masih bisa jalan. Sakit apa? Punggungnya sakit. Sakit pakai punggung. Iya. Enggak bisa berdiri. Hah? Enggak bisa. Sakit kan? Enggak sakit enggak bisa berdiri, enggak bisa jalan. Enggak. Belum bisa jalan. Belum. Sakit di belakang. Iya, sakit belakang. Ini berapa lama sakit? Yang sakit tapi masih bisa jalan ya. Bisa jalan. Saya kan tiap pagi. Iya. Tiap pagi olahraga. Pagi jalan 7 kilo. Bisa jalan 7 kilo. 7 kilo tetap sakit masih sakit. Dokter Sarap. Sarap cepet itu. Dia bilangnya tematik. Dokter bilang rheumatik. Rheumatik. Oh ya, rongsen tulang belakang. Ya. Kita ulik kropos. Katanya kropos. Ah, then? Terus kropos, terus saya kan itu kan dokter saraf yang bilang kropos, saya bawa ke dokter tulang. Dan dokter tulang bilang iya kropos tapi minta di MRI. Dok, MRI. MRI. Tapi dia bilangnya bukan kropos, dia bilangnya kanker tulang belakang. Oh. Tangga tulang belakang. Lalu pas itu? Lepas itu, aku cek total. Jadi rongsen otak, nampak paru, PSA semua. Ya masih tertulis lebih besar dari 100. Oke. Lebih besar dari 100. Oh, biasa dari 100. Biasa tinggi dari 100. Oh, tinggi dari, betul. Tinggi dari 100. Dan kamu tulis surat saya, apa jadi 6.000? Iya. Lebih pada 100, mungkin 10.000. Itu kan aku, saya tesnya di Glenn Echel, tapi... Die. The man already die. Oh, kalau 1.000 mati. Mati. Bapak 6.000. Iya, makanya dia bilang itu berapa laki mati, enggak tahu. 6.000. Menyerah. Ada berapa dokter? Berapa ya? 3-4 ada. Hah? Ada 3. Kamu bawa dia pergi 2-3-4 dokter. Iya, ganti hati dan coba ini. Oh, bawa ke sini, shopping iya. Kan, shopping sini. Iya. Siapa yang suruh datang jumpa kami? Budi. Oh, Budi. Apa sebab kamu tahu Budi? Saya kenal sama dia. Andy. Apa sebab dia bagi tahu? Saya bingung. Saya mau kemo radiasi. Soalnya saya tahu kalau kemo, saya lihatnya di film-film biasa. Kalau kemo pasti botak, muntah-muntah, terus mati. Ya situ. Terus saya dari pas yang botak, muntah-muntah mati. Ya udah, aku soalnya. Kan mesti gitu kan di film-film gitu. Kayak kanker pasti itu. Oh, Budi yang bagi tahu. Iya, Budi bilang aku ke dokter Chris gitu. Ya. Dan kami pergi lama ini Pulau Pinang. Ya. Lepas itu baru jumpa saya. Ya. Dan ambil obat. Ya. Dan dari Budi. Oh, Budi yang Budi yang bagi tahu. Kalau saya enggak tahu waktu itu, saya enggak tahu. Oh, kamu enggak tahu apa-apa. Enggak tahu. Jadi kalau lah tak jumpa Budi. Ya kemo. Kemo. Tentu kemo. Kemo. Soalnya saya enggak tahu, datang di kuat bahasa. Budi kasih tahu. Coba kasih jari ke ini. Dia bilang pakai ramuan tradisional. Jadi saya harus terima kasih sama Budi. Budi ya. Soalnya keluarganya Budi itu katanya kemo terus meninggal. Apakah bapak ada kawan-kawan yang tak kena kanser? Ya, ada katanya jalan aja. Dia mereka pergi kemo, pergi radiasi, apa dari mana mereka? Meninggal. Cuma meninggal. Itu yang pembekuan itu di Guangzhou, baru pembekuan. Krayo. Pembekuan di Guangzhou. Guangzhou.
di sini pun ada orang yang kata pergi konsul. Ada. Nah, apa jadi? Mati 2 tahun. Mati cuma? 2 tahun. Tidak apa bapak, bapak tak mau pergi konsul? Dulu saya mau rencana, Oh rencana mau pergi konsul juga? Semua minta bawa ke konsul. Tapi ketemu Budi dia bilang. Jangan. Tapi coba ini.